iPadnya yang ini guys, yang dua ini, yang atas bayar soalnya buat duit asli ini $6 mahal kalau di Indonesia kan. Nah Malaysia bisa dihitung-hitung sendiri deh pokoknya berapa itu dengan pajak itu biasanya kalau beli uang asli, beli ini uang asli. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Dian Jawa. Di kesempatan hari ini, sorry banget gak ada live karena gue lagi ya kebiasaan kayak kemarin-kemarinnya. Ya di sini gue memang ya ini kan ada live sendiri. Kita mau ke bawah kemarin. Nah itu di atas kita ambil ya klaim namanya yaitu tungku. Nah ini ready collection namanya gua dapat ini flash of rager deal 100% damage to enemies and players. Ya, lumayan sih kita dapat satu biji ya. Nah, ya memang sih informasi ini terhadap poinnya berapa? Lumayan loh guys. Banyak. Tadi gua dapat ini dan get the itu pada apa gua simpan aja sampai dapat. Nanti gua bikin charge lagi sih kalau bisa. Karena apa ya? Gua suka main itu. Main ramuan. Nah, simpen aja nanti kalau kita gunainnya ini ramanya kita simpen. Oke. Karena gue kenapa sih gue beli alasan beli tubuh karena kemarin ada event apa namanya boss ram apa boss poison ya poison katanya ya kalau apa ya kalau kita punya sampah kayak gini ini guna banget ya guys. Kalian buang, kita simpan. Kalau kalian punya tungku, kalau gak punya tungku bisa dibuang aja daripada gak punya. Ini inventory juga ya. Ketimbang kalian apa, buang-buang ke sana sini gitu ya. Oke, di sini kita butuh strawberry block. Nanti kita dapat healing potion. Nanti kalau kita lagi di netheran. Gue taruh di sini charge-nya di sebelah ini kan kalau kita nyimpan bahannya atau nyimpan sesuatu deh kayak gitulah itu penting sekali kita butuhin itu berikan-berikannya. Gua dapat glow stick sama blue glow stick bekas kaca kemarin ya, tapi gue sih simpen aja dulu nanti kalau kita nanti kalau ada orang yang minta donate bisa seperti gitu bakalan gua kasih ya, tapi ya jangan maksa dulu ya, nanti kalau maksa gua malah kasih apa maksal ya menggunakan duit itu atau itu nanti gua kasih ini kan duit nar ya tak aja. Oke, hari ini memang tugas kita nanti dulu ya karena gua lagi ngikuti misi dulu ya, misinya yaitu di quest unlock nakap clatter ya ini. Kita dapat dua kali harus main card ya, ini dapat XP, main tuh XP nya kalau kalian ya ngikutin itunya misi-misinya nanti kalian dapat hadiahnya, atau itu hadiahnya barang yang berguna atau enggak itu kalian sih wajib ya, wajib kalian ikuti.
dapetin misinya. Nanti kalau kalian dapat hadiah yang berguna banget ya, silahkan coba dulu. Hey, penuh cuy, mantul. Iya ya, nomor sadar. Gua beli, beli charge, kita taruh charge di apa? Masang inventory dulu ya guys. Langsung panik gua tadi. Ya langsung kaget tadi gua langsung. Gua kira inventory-nya masih longgar, enggak. Datang enggak dong, enggak longgar, udah penuh. Kasih inventory udah nulis. Hari ini kenapa gua nggak bisa live karena kesibukan guys. Gua simpan di sini dulu deh untuk bahan bangunan dan bahan bangunan tiga kali kalau gua butuh banget sih kalau bahan bangunan kayak gitu. Kalian wajib punya ya, tapi kalau kalian bahan bangunan untuk buat kita membangun rumah kayak butuh ini butuh itu gitu, biar tinggal kita masang gitu ya. Oke, tadi oke, kita ke card karena untuk misinya yaitu card striker ya tadi ya, dua kali card. Yang paling main kita dapat gua punya black tungsten harganya lumayan mahal itu 4. Harganya enggak kotak kenapa sih mahal, mungkin card juga ikut mahal mungkin saja. Apakah nambah, ntar ya gua cek dulu ya, nambah satu berarti kurang satu lagi karena kita kenapa request pakai diskon roadnya titan. Enggak ya, enggak gitu sih, gua aja pakai bambu superior aja masih bagus kok, gua bilang nantinya udah oke. Ya kalau kalian berguna ya, kalau kan sesuai road kalian ya, road kalian apa kuat gitu ya atau kokoh gitu ya kalian pakai, tapi kecuali yang level 1 apa basic ya, rod bambu bejit. Nah itu kayaknya kurang kuat ya, karena untuk di sini kan, nah ini yang penting baru dapat layer ke, nah itu bunyi Clan the Wars. Clan the Wars juga tuh bentar ya, salah pencet. Ya kita dapat dua ikan langsung complete climb, kita dapat XP. Kenapa tiba-tiba dikasih adprint, saya gak butuh adprint lagi. Kan tiba-tiba adprint semua gak menerima kalau kayak gitu, tolak ya. Oke, kita ke lanjut ke card lagi, kita mau mancing sih, memang kita nge-stop ikan dulu, bukan jual FCM ya. Kalau gua butuh ya, kalau gua lagi butuh ya, butuh duit atau butuh XP atau butuh gems, bisa kalian coba sih mancing. Gua pinginnya itu jual fish gem atau enggak jadi, karena kenapa, daripada kita jual semua malah yang kebanyakan duitnya, kan gua butuh gemsnya juga ya. Udah jual satu aja dulu ya, satu per satu, daripada ngikuti orang buat dikatain scammer. Biasanya ada orang kayak gitu, daripada gitu mendingan kita jual lewat PWA aja. Kalau kalian butuh duit itu beta, nah kalau kalian butuh jam ya kita jual di keteng-keteng ini, kita mau jual berapa gitu. Kalau harganya turun ya cari yang harga naik dulu, harga yang lebih mahal gitu. Biasanya kayak card ya, harga itu kan lumayan mahal ya. Terus anggap aja terus kalian mau butuh jam berapa nih, kalau itu
itu misalkan ya harga chipnya 200 chip aja, harga kartu lightingnya kalau diketong ya, nah lu jual berapa gitu, mau jual berapa, kadang mau jual semua ya totalnya, misalkan lu punya kartu lightingnya 10 ya, 10 kali 200 jam gitu. Nah itu kalian hitung aja nanti dapatnya di situ, dapat layar kemulu nih alhamdulillah. Tapi bukan layar kayak itu nih. Aduh, bentar dipandang lagi, astaga negara. Jual jumps lewat sini. Nah ini kan 162, dia minta jual 81. Kalau ini jualnya 101, ya dia jual. Main tuh 101. Bukan bobong, kan dulu ya. Memang gua lagi beli jumps, aneh jumps. Mau beli apa itu? Mau beli pet ya, gua pingin. Pet, bukan pet yang sebelah gue, pet yang kedua. Abang banyak banget yang masih apa sih, kok pingin yang merawat tuh rasanya kayak gimana gitu loh, wah merawat apa pet di rumah itu kayak gimana rasanya, kok pingin tahu aja gitu, gimana sih rasanya ngeluarin duit enggak gitu loh, kok pinginnya gitu. Kalau ngeluarin duit banyak ya kita mendingan kita kan gue sering mancing ya. Tapi kalau duitnya mahal gitu harga ikannya ya, apa harga makanannya, sorry kerepotan, harga makanannya murah kita bisa beli gitu, kalau mahal ya tenang gua bisa mancing kok, bisa ngestok, tapi jangan apa baitnya yang kita temui karena kita lagi gitu. Nah, ini cara kayanya, cara mendapatkan uang banyak itu kita mancing, mancing terus dari basic root ke apa itu ya, basic ke basic, terus ke fine, fine ke superior, harus urut ya kalian. Kalau kalian duitnya banyak ya di atas 100 gitu boleh kalian ya apa ya, ya kalian penting juga kalau anak nelayan ya, sorry ya kalau anak nelayan ya, memang sih kalau gue kan sukanya mancing mulu ya, daripada itu namanya gue bilang anak nelayan, kalau mancing terus itu anak nelayan, ikannya lumayan banyak. Biasanya kalau orang nelayan gitu, anak nelayan itu memang ikannya banyak, umpannya juga banyak, perutnya oke, terus apa gearnya, fish gearnya banyak, apa banyak paket gitu, paketnya banyak, itu namanya anak nelayan memang sih gitu. Oke lah harga lumayan, ini ada dua sekarang berapa? Memang game mancing tuh kalau di Android ya, kalau kita dapat layar ke agak susah ya, kalau di PC ini agak mudah ya, tapi enggak udah nyoba sih main di Android ya, rasanya pakai akun gue ini itu rasanya waduh, gue nggak bisa mancing layar ke, tapi medium bisa, apa small bisa, yang nggak bisa itu layar ke doang guys, karena kenapa kencengnya kalau main Android itu delay, suka kanan kirinya suka delay. Nah kalau di PC ini ada keyboard, coba kalian kalau kalian punya Pickle World di Android, coba kalian punya keyboard bekas terus kalian sambung ke handphone bisa kok, bisa gua pernah nyoba keyboard bekas dari komputer kita, anggap aja lu punya OTG dulu, terus punya OTG dulu, kalau nggak punya nggak
cabung ke keyboard gitu. Ya pernah itu main apa gitu, game jadul ya, game jadul banget. Nah ini bentar penuh, kita buang dulu deh. Ini gak guna. Aduh, ini mau buang apa, banyak yang berputuh soalnya. Aduh, ya adalah red brick masih butuh ya, kalau gua penting kan habis. What well aja dah, what well aja dah, trash ya, trash semua pokoknya. Oke, karena gua lagi mancing water kemarin tuh mau beli tunggu, bukan buang-buang duit ya, karena lagi ada event. Bener gak? Ngaruh gak gitu? Ternyata sih enggak. Kemarin pas ada live-nya Jokna entah ya, gak tau deh, nanti gua ketik aja nama channelnya itu. Pas live itu dia barengan live, gua sedang melihat dia lagi nge-live apa, nge-live sama Ocean Boss juga, dia lagi ikut event. Saya juga ikut event juga sih, kepo, kepo aja gitu. Dia lagi beli tungku via gems ya. Aduh sampah nih, sampah kita buang, drop aja deh, ngambil aja dulu. Mancing itu mudah, simple, dapat cuan juga iya, tapi kalau kalian tergantung kalian ya, tergantung kalian mainnya gimana, rotnya juga iya kayak gimana gitu. Terus kalian suka ngestok, nah Lana Fisher itu suka ngestok, ngestok apa, ngestok ikan, ngestok umpan ikan juga ya, mau jual sistem bisa. Tapi saya nggak dulu deh, karena wah sayang sih, butuh duit juga ya, karena ikannya gua simpan semua di apa ya, Tian House, yaitu rumah storage, yaitu tempat storage gue. Gua punya dua rumah itu bukan misalnya dua ward ya, tapi gua bukan buat itu, gua buat ya, satunya buat storage, satunya buat rumah nongkrongan, biar gak pikirnya kemana-mana gitu. Kok bisa gitu, kalian mau bikin rumah berpisah atau kalian bisa bikin kelompok gitu, bisa. Contoh aja gua kasih contoh ya, lu punya satu ward, punya dua ward, terus kalian mikir enaknya diapain ya ward ini. Nah, kalian bisa mikir buat storage bisa, yang satunya buat nongkrongan kayak gue gini bisa. Nongkrongan itu ya kayak rumah-rumah mewah gitu ya. Ya gak mewah, tergantung kalian mau desainnya kayak gimana. Kalau buat desainnya ya gak sulit, gak sulit-sulit banget, tapi ya mudah, desainnya simple aja, cari simple aja gitu. Ini udah berapa menit ya, sebentar gua cek dulu. Masih 18 menit. Sorry banget. Sorry gua skip tadi, kurang 18 menit. Tadi 20 gua berhenti deh, 20 detik, 20 menit. Kayaknya gak tau ya, 20 menit kita lanjut lagi ya. Segitu aja sih guys, jalannya mancing. Oh ya, nanti gua mau nyari game bagus kalau bisa, apa, ikut game ini yang kalian tunggu-tunggu, tapi gamenya udah lama banget ini, tapi ya gua pengen main tapi gak punya komputer. Dulu banget ya guys, gak punya ya, bersyukur aja kalau gua udah punya komputer. Kayak kalian belum punya handphone nih, storage-nya selalu penuh gitu ya, storage-nya masih penuh. Kau pengen punya handphone sebagus sekarang gitu ya, ukurannya itu udah berapa giga gitu. Terus kalian mikirnya ke situ ya, kalian gak usah dipikirin dulu,
udah kayak mikirin komputer aja, belum mikir berapa pembuangan. Sekarang sih nggak bisa live ya, nggak bisa live di YouTube. Enggak, jalan sedikit ya, sampai lagi ini buat apa ya, gua nggak tahu ya. Kalau kita drop aja dulu ya, nggak ada guna. Oke, ya darah, pokoknya ya itulah cerita-cerita curhatan gue untuk teman-teman. Kalau kalian punya handphone tapi storage-nya penuh, atau handphone-nya sudah kentang banget tapi pengen punya handphone zaman sekarang, itu rasanya itu kayak pengen banget gitu ya. Wajah kayak belum punya komputer aja kayak kepikiran komputer gitu. Handphone gue penuh gara-gara YouTube. Dulu gua main handphone itu sejak 2016 yang lalu, main di handphone terus sampai sekarang ya, sampai 2018 terus 19 belum ada komputer, baru sekarang udah punya komputer aja. Ya salah panjang banget kita bisa apa record agak lama, kalau di handphone kan terbatas ya guys ya. Namanya terbatas itu kayak ya berapa menit, cuma 15 menit itu tergantung memorinya sih ya. Pokoknya gitu aja sih guys. Nah gua apa recordnya segini aja dulu. Nah gua gak ada ya, videonya segini dulu, gak ada apa-apa gua ya. Mancing ini gampang, pokoknya kalian suka ngestok ya cari duit ya, bisa sih kalian coba. Kalau kalian gak punya duit ya mancing dulu, kalau pesirot gak apa-apa, kalau kalian lepas dulu, kalian kalau punya layar apa punya gear baru kalian pakai gearnya. Apa yang digelang itu kayak ikan namanya apa gua lupa, itu ya bikin stolen ini. Nah itu biasanya orang-orang banyak stolen ya kalau mancing itu. Cara mengatasinya itu kalian harus pakai gear ya, gear yang gelang kayak ikan ini namanya apa, bentar ya gua mancing dulu deh. Jangan mikir mancingnya dulu ya guys, kalian harus mikir ke gearnya. Kalau kalian anak besar ya, pengen anak jadi anak besar ya, gearnya itu harus dilengkapi juga ya, karena ya gak lengkap-lengkap banget ya, jadi kalian harus agak lengkap gitu ya. Nah biasanya ini lepas-lepas dulu. Nah ini nih gua kasih tahu yang bikin ini. Nah ini fishing amulet ya, untuk biar gak stolen. Bukan ajib ya untuk anak besar banget begitu. Kayaknya murah sih kayaknya, malah BTS gak tuh. Ya lah. Ya pokoknya kalau kalian main mancing diwajibkan beli gear, jangan fokus akhir menurutnya. Nah itu pertanyaan gua aja mau beli ini apa root carbon superior, gua mau beli superior itu aja jangan mikirin itu, gua aja belum mengagrip apa gearnya itu loh, gearnya sudah oke belum itu loh. Gearnya udah oke apa belum? Kalau kalian punya belum punya gear ya segera kumpulin duitnya, nabung dulu. Gue aja belum beli baju di apa baju fishernya aja sesulit ini. Cariannya kalau main di perang jadi dan ini dia. Nah kan diajak main terus nih kan. Berapa lama nih gua mancing nih? Astaga naga, 160 beratnya guys gitu, sulit banget. Ya soalnya ikannya dimainin mulu, gua sampai emosian. Ya gitulah rasanya mau mancing itu. Boleh ikut tiruin saya kalau mau mancing.
fokusnya ke gear dulu ya guys. Kalau mau apa, mau grip, fokusnya ke gear dulu, jangan fokusin ke agripannya, mau agrip apa itu rodnya, ke stay apa ke fine nya. Misalkan lu punya pesit apa ya, root pesit ya, root bambu, root pesit, nah kalian punya itu, nah tapi belum punya gearnya, ya segera dikumpulin dulu duitnya, jangan ngagrip dulu, karena kalau ngagrip dulu nanti tiba-tiba ada layer ke lu gak dapet, nangis gitu biasanya. Pernah sih gue ada orang kayak gitu, udah beli rootnya, kesel-kesel sendiri, gak dapet ikan, emosi sendiri. Nah mendingan beli gearnya dulu sebelum agrip itu pertanyaannya. Boleh tiruin sih kalau gue kayak gitu, boleh kalian tiruin kayak gue gitu, agripnya apa ya, jangan agripnya dulu dipikirin, gue aja mau apa mikirin ke karbon ini, root karbon itu mahal banget ya, root karbon, tapi gua gak mikirin itu sekarang, mikirin ke rumahnya malahan, tapi gak apa-apa daripada mikir itu karena mahal. Ya udahlah, gitu aja sih curhatan gue hari ini, karena gua mau beli sesuatu, karena gak ada apa-apa ya di sini. Nanti gua giveaway in wings kalau kalian mau. Nah, nanti gua giveaway in kayak gimana. No scammer ya, gua enggak scammer. Gua bukan scammer, gua nanti beli lewat sini aja dulu deh. Ya kalau bisa ya. Kalau bisa dapat wings, ada lagi wings gitu, gua baru bisa beli gitu ya. Wingsnya mana ya? Bentar ya guys. Nah ini wingsnya, oke, nanti gua bisa pick a wing, nanti gua give a wing kalau bisa, kalau bisa ya guys, kalau gak bisa ya gak ada duit, kalau apa aja gua gak punya duit ya nanti dulu. Nah nanti gua beli petnya yang ini guys, yang dua ini, yang atas bayar soalnya buat duit asli ini $6 cuy, mahal cuy. Kalau di Indonesia kan, kalau anak Malaysia bisa dihitung-hitung sendiri deh, pokoknya berapa itu, cuman pajak itu biasanya kalau beli uang asli, beli ini pakai uang asli. Nah nanti gue belinya yang dua ini, gue pilihnya yang bawah ya, karena gue suka kucing daripada yang atas. Nah ini harga apa makanannya, nah ini harga pet medic cinanya, ini makanannya ada dua ya, yang cat satu sama yang ini dua ini, ini yang slime ini yang ini. Nah ini pet medic niche, nanti kalau gua kayaknya pernah lihat YouTube ya cara melihara pet itu, nanti kalian nanti adventure, nanti ada adventurnya pet kita, nanti di adventure kemarin baru lihat. Terus nanti kalian kalau dapat apa gambar bintang apa apa itu kayak bola gitu ya guys, nah kalian ke atas, gua lihat dari YouTube ya, nanti kalian ke pet shop ini pencet, nah ini nanti kalian tukerin nih gambar-gambar kayak sesuai ini. Wah gua dapat sepet, nanti gua bisa dapat spectrum nih, lumayan nih cuan juga. Nah ini rambut juga bisa, nggak usah beli, kita bisa tukar di sini ya guys kalau kalian pengen dapetin sesuatu gitu. Oh ya gua tadi lihat YouTube ya, ada apa ya sama yang kita tadi ya, apa memelihara petnya tapi dia dapat gems juga, lumayan sih gems gratis. Ya tapi harga makanannya cuy, setiap hari itu per bulan itu dapat berapa,
kita menghabiskan berapa jam situ. Biasanya nih kan kita beli setiap hari nih, contoh aja kita beli cat food setiap bulan gitu, setiap minggu atau setiap berapa minggu gitu ya, itu menghabiskan berapa jam situ, kalian bisa hitung-hitung sih. Tapi sih gua gak apa-apa sih, sanggup kok, karena ada jam, ada ikan, gua bisa merawat itu pet itu gampang. Nanti gua taruh mana, taruh paling bawah. Ya, petnya itu gua kasih nama siapa nanti gua gak tahu. Kalian mau komen silahkan komen ya. Sudah, nanti gua segitu aja sih ya. Nanti kalau gua punya pet itu, bentar lagi gua punya animaka lagi, gua cari misi dulu, nyelesain misi dulu deh biar dapet gems baru. Di sini ada gems lagi gak ya? Di sini VIP mu semua dong. Wadah ini harus red 25 word. Aduh, kurang 5 word lagi ya yang gua rating. Yaudahlah, nanti aja dulu ya, nanti gua pikirin pet itu. Gua gampang kok ngerawatnya, gampang. Gua punya jam siang lumayan banyak, ikan juga lumayan banyak, umpan juga lumayan banyak, bitcoin juga, beta juga lumayan banyak. Tapi gak usah dipikirin ya masalah aduh uangnya cukup gak ya. Pasti cukup dong kalau gue bilang. Tenang, ada ikan guys. Ada, nanti gue beli getong deh nanti di masang rumah. Kalau kalian punya langsung taruh di donate ya. Kalau kalian mau bagi ke gue gitu, apa gue gak maksa kalian apa, gue minta itu ya. Nanti kalau kalian daripada punya getong itu, getong ikan itu, daripada gak kepake ya bisa kasih ke gue dong kalau kalian gak kepake gitu ya. Rasanya begitu aja sih guys, nanti gue punya pet semoga aja. Terus rumahnya gimana nih yang ruangan kosong, nanti gue pikirin lagi ya guys, nanti gue pikirin lagi nanti desainnya. Oh ya, desainnya kemarin belum gue kasihkan juga kalian, sorry banget. Karena gue gak buka Instagram, karena ya nonton YouTube mulu ya, karena itu lihat cara merawat petnya juga gimana sih rasanya gitu. Ternyata oke lah, gue berani, bisa aja ngerawat pet itu, pet tadi itu ya, cat apa ya. Nanti gue namain ya, komen aja di bawah kalau kalian mau kasih nama apa petnya. Kalau gue punya gems, kalian juga jangan mikirin ke gue ya, nanti uangnya habis. Tenang aja, ada ikan. Saya anak nelayan, memang nelayan tuh sukanya mancing mulu, ikan gak habis-habis setiap hari. Ya wajar lah mancing mulu. Kalian tuh gak usah mikirin ke gue duitnya habis ya, karena tenang, bukan sultannya, tapi bukan orang kaya, tapi orangnya lumayan banyak duitnya. Nah, lumayan sih mancing itu, dapat duit banyak iya, terus jamnya juga lumayan banyak iya. Kalau mancing tuh bisa ada dua pilihan ya, kalau kalian mau mancing bisa jual lewat beta atau fish jam. Beta itu bisa lewat PWS sama fish jam, bisa dua-duanya, atau gems. Kalau kalian lagi butuh gems, kayak punya pet gitu, sesuatu pet yang gue bilang tadi, pet itu boleh sih buat untuk makanan, kebutuhan makanan si pet kita gitu. Bukan pet sebelah gue ya, itu yang kelinci itu, yang terbang-terbang tuh, bukan. Nanti gue kasih nama apa itu gak bisa di apa, gak bisa dikasih nama, tapi harus kasih nama wajib. Itu gue bingung kasih nama apa, komen aja kalau kalian mau ngasih nama
ya dah, sekian dulu detik-detik kami hari ini karena gue asik nih dulu. Gue gak lama-lama karena gue mikirnya ke pet tadi, karena baru tadi gue lihat YouTube, ya barusan di YouTube cara merawatnya bagaimana. Kalian bisa lihat di YouTube tuh apakah anda berat merawat pet itu. Kalau gue sih enggak sih, tenang ada jumps ya, jumps gue bercibun-cibun. Ya tergantung kalian ya, kalau udah gak sanggup apa dan nyerah ya merawat petnya, sudah ngeluarin bendera putih ya, kayak udah nyerah banget gue udah ya, apakah bisa dijual gitu, kurang tahu ya. BTW gua tadi gua lihat ya, itu apa pet bisa dipindah ya, pet itu petnya itu tadi ketuk ke sket sama doknya. Nah yang ini apakah bisa dipindah-pindah rumahnya, komen di bawah ya, gua nggak ngerti soalnya masalah ini bisa dipindah atau enggak. Nanti kalau nggak bisa dipindah gua nangis nanti. Yaudah segitu dulu video kami hari ini ya, karena segitu dulu untuk gua memikir ya, untuk curhatannya juga, apalagi ya memikirkan sesuatu juga ya. Ya gua pengen dapetin pet ini, gimana cara ngeklaimnya dan gimana cara merawatnya dengan baik dan benar, dan katanya bisa dapat duit juga sih, dapat jumps juga gratis. Enaknya jumpsnya kita jual, itu lumayan tuh harganya, lumayan mahal. Kemarin lihat di PWE itu lumayan mahal, sekisaran yang 500 ada sampai 1k juga. Wow, itu gara-gara pet itu ya menghasilkan cuan juga. Selain ikan ya, nggak ikan juga sih, tapi bisa dapat itu cuan apa yang kayak bola-bola itu, bisa dapat top tabut, terus petrum, terus apa lagi tuh, banyak sih ya kita butuh. Kalian harus setiap hari ngasih makan ini basic ke cat food, terus premium cat food. Ini kayaknya premium nih mahal banget, coba apa bagusnya. Oke, gak punya. Kalau kalian beli makanan dulu sebelum punya petnya ini, duitmu bakalan habis. Serius, tapi bisa ya, jangan dulu beli makannya dulu ya, tapi kalian beli petnya dulu baru itu makanannya gitu ya. Gitu sih rasanya, gua pengen beli itu ya, ngumpulin cems. Aslinya mau beli recipes ya, recipes seluruh head itu ya, gak jadi kepikiran kemana-mana kan gue mikirnya ke pet itu gara-gara YouTube deh, beranda YouTube. Gua ngeliat-liat itu udah kepo, ternyata ngerawatnya gampang sih, tinggal nunggu berapa hari, kalau dia lapar kita kasih makan, terus kita jinakin gitu bisa. Pokoknya gua punya sih, apakah bisa dipindah-pindah itu ya, kurang tahu ya rumahnya. Gua lihat-lihat apa orang-orang tuh punya pet ya kayak gitu rasanya. Yaudah segitu dulu deh, yaudah segitu dulu nih video kami hari ini, yaudah segini dulu di video kami hari ini, dan terima kasih nemenin gue untuk curhatannya. Yang mau komen silakan komen, mau komen apapun, mau nama pet gue gak apa-apa, boleh kalian kasih nama pet gue. Nanti kedepannya kalau gue punya pet rasa bisa berlipat, langsung gue rahasiakan nama petnya. Nanti kalau udah dapat ya kalau udah dapat, yang belum dapat nanti gue simpan dulu, apa gue cari-cari lagi lah namanya yang keren aja, jangan nama toksik ya. Nanti gue takutnya ya bau gak enak nanti. Udah gitu dulu untuk video kami hari ini, salam, see you.